Ya. 21 sudah kelas ini. Insyaallah. Azan. Azan dulu. Gimana sini? Azan dulu kan? Ke baca salam. Itu salam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله القائل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jal wa ta'atihi la'allakum tuflihun qala Allah tabaraka wa ta'ala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
Sedang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Utama sekali, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita segera lakukan segala suruhannya dan segeralah kita tinggalkan segala larangannya dan ikutlah sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap sudut hidup kita. Semoga kita dapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Sedang jumaat yang dimuliai Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita ambil perhatian tengok kepada diri kita setiap hari ini, banyaknya kita sedar-sedar derita berkenaan dengan sengsara dan juga kesusahan diri kita yang sebab daripada dosa yang kita lakukan, yang kita Allah kepada diri kita, hawa nafsu kita, dan juga yang kita Allah kepada syaitan, kita Allah kepada dunia. Dengan sebab tu kita sekalian biasa belaka pernah laku dosa dengan tidak ada kecuali. Dan juga ada setengah daripada kita sedang-sedang duduk itu-itu duduk nak buat dosa lagi. Wala'iyazubillahi min zalik. Ingatlah sedang Jumaat, bahawasanya dosa adalah seumpama bisa di dalam tubuh kita. Kalaulah kita tak buai dia, dia akan semakin hari semakin tambah wi kemudaratan kepada diri kita. Dengan sebab setiap benda yang Allah Subhanahu Wa Taala jadi di dalam dunia ni, ia adanya apa tu, sebab dan juga akibat. Sebab yang kita buat dan juga akibat yang akan datang selepas pada kita melakukan dosa dan juga maksiat. Sama ada akibat itu datang di dalam dunia ni ataupun Allah Subhanahu Wa Taala akan timpa kepada kita di akhirat, di akhirat nanti. Dengan sebab tu kita kena ambil titik berat apa ni di atas dosa yang kita lakukan. Lebih daripada harta benda, lebih daripada makanan kepada keluarga. Sebab dosa ni lah kita nak berjaya ataupun dapat membawa kita kepada syurga ataupun kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita tanpa dosa, maka dimasukkilah kita ke dalam syurga Allah. Dengan sebab tu setiap Jumaat, di dalam kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, dia sebut beberapa sebab dosa yang beri kesan di dalam hidup kita dan juga kepada ahli keluarga kita. Di antaranya, dosa buat jadi sebab hidup kita tu di dalam kehinaan. Sedang Jumaat, kita sedang-sedang usaha dalam hidup kita pakai pakaian yang baru, pakaian yang baik. Kita bina rumah-rumah yang baru, kita beli kenderaan yang comel-comel. Sebabnya kita nak mulia di mata kaca orang juga. Tapi kadang-kadang buat kita tu rasa hina diri kita, wal'ayyazubillahi min zalik. Dengan sebab dosa yang kita lakukan. Kita nak cek tengok apabila kita masuk dekat-dekat dengan orang, kita masuk hampir dengan orang-orang yang beriman, kita tak berani tengok mata. Kita tak berani suruh muka. Dengan sebabnya amalan kita dan juga dosa yang kita lakukan tu banyak, amalan kita dan amalan yang baik itu kurang. Subhanallah. Dengan sebab tu kita kena tengok Allah Subhanahu Wa Taala sangat ambil titik berat di atas dosa kita. Nabi kata, ju'ilaz zullu was-sigharu 'ala man khalafa amri. Hadis diriwayat oleh Imam Ahmad. Allah Subhanahu Wa Taala akan jadi seorang hamba yang melaku dosa tu jadi lekeh, jadi rendah hidup dia, jadi hina, jadi halah kecil diri dia. Dengan sebab ni dia melampaui batas di atas urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kesan yang keduanya ialah buat jadi rezeki kita itu tidak ada keberkatan. Buat jadi rezeki kita itu ada kesekatan dan juga cegah daripada rezeki. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula la yahrum ar-rizqa biz-zambi yusibuhu. Seorang manusia akan mencegah rezeki kepada dia daripada dosa yang dia lakukan. Dengan sebab dosa kita laku,
Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala buat jadi ada sekatnya rezeki kita. Tidak ada barakat rezeki kita. Kerja banyak, boleh hasilnya banyak tapi rasa tak cukup situ dengan sebab tidak ada barakat. Dan juga rezeki, kadang-kadang kita ada punya harta wang, kita ada duit tapi tidak ada kesenangan dan juga kebahagiaan di dalam hati kita dengan sebab rezeki kita tidak barakat. Sudah Jumaat, rezeki ini bukan hanya duit ataupun mata benda saja. Bahkan anak pinak kita adalah rezeki. Dan juga kesihatan di kita adalah rezeki. Kita nak ke tak, kalau Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kepada kita 5 juta seorang. Tapi sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala wi pula 5 penyakit kecil manis, penyakit darah tinggi. Kita nak ke tak? Kita nak. Nak tak? Tak ada pian nak lagu tu. Sebabnya kalau kita boleh pun tak ada boleh guna. Tidak ada kesenangan dan juga tidak ada kebahagiaan. Dengan sebab itulah rezeki ni kadang-kadang ada sekatnya daripada dosa maksiat yang kita lakukan. Dan bukan daripada dosa individu seorang tak, peribadi buat tak. Kadang-kadang keluarga kita salah seorang daripada keluarga kita buat, buat jadi adanya kesal-kesal di dalam keluarga kita. Dengan sebab tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wi pesan kepada isteri dia, kepada Aisyah, dia kata iyyaki wal muhaqqarati dzunub. Aisyah, amatilah, awasilah, jaga-jaga baik-baik daripada dosa kecil, dosa halus yang kamu melakukan. Kadang-kadang kita rasa kata tak apa, kita mupak star tadi kita boleh taubat ataupun kita kecil bahang tak apa, tadi kita nak apa ni istighfar pula. Jangan kita rasa cuai kepada diri kita sendiri. Kerana dosa kecil kadang-kadang buat bui akibat di dalam hidup kita. Kita kira lagu ni mudah-mudah sedar Jumaat yang dimulai Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalulah kita mupak sekali, Allah Subhanahu Wa Taala potong duit kita 5,000 kok dalam banci kita. Kita nak ke tak? Ataupun kalulah kita buat baik, satu kali Allah Subhanahu Wa Taala tambah dalam banci kita 5,000 kok. Kita nak ke tak? Kita nak lagu tu. Tapi kalau buat dosa, kena potong kita tak buat. Tapi dosa yang tak nampak tengok. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala wi kesan kepada kita kalau kita buat satu maksiat, wi jadi hitam muka kita. Kita tak buat dah. Dah, kita tak buat dah. Dengan sebabnya kita tak nampak tengok, waliyazubillah. Sedar Jumaat yang dirahmati Allah. Kesan yang ketiganya ialah buat wi jadi ilmu kita tu tidak apa ya? Pehek ilmu. Payah dapat ilmu. Kita perhati di atas diri kita. Kadang-kadang kita usahanya belajar. Berapa lama kita belajar daripada berapa umur kita sehingga kepada berapa puluh yang dah, 60, 70. Tapi tidak ada perbezaan kepada diri kita. Tidak tambahnya amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh dalam diri kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab adanya dosa kita tak laku pada masa yang sama, waliyazubillah. Dengan sebab tu ilmu kita tidak tambah. Rebahkan ilmu tu adalah anak kunci bagi segala kebaikan. Nabi kata may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Bagi siapa Allah SWT nak wi kebaikan kepada dia, nescaya Allah SWT wi dia tu pehe urusan agama dan juga ilmu-ilmu bersakut paut dengan agama. Sebab tu ilmu adalah anak kunci. Tapi ngaji dah tapi jadi tak reti lagi, kita kena mari tengok insah diri kita apanya sebab. Dengan sebab tu satu kali berlaku kepada Imam Syafi'i. Qalla hifzihi amma kana alaihi. Satu riwayat dalam kitab dia, dalam dewan dia. Satu kali Imam Syafi'i dia kata, ingatan dia tu tupu. Ingatan dia tu lemah. Di dalam nak hafal-hafal ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Imam Syafi'i ni ingatan dia sangat kuat. Kalulah dia baca surat, dia kena ambil katuk sebelah ni. Sebab kalau tertengok ya ingat. Ingat taya kuat. Tapi satu kali baca tak masuk, orang ingat dah pemurajaah tak leh. Tak mari. Maka ia kata syakautu ila waqi' su'a hafzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa a'lamani bi anna 'ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Yes, yagi ngadu kepada apa tu? Tok guru dia namanya Waqi'. Dia kata apa ni? Hafazah dia ni sangat lemah. Susahnya nak ingat. Maka tok guru dia pesan kepada dia, fa arsyadani ila tarkil ma'asi.
kamu kena tinggal maksiat. Kamu kena tinggal maksiat. Dengan sebab maksiat, dengan sebab ilmu Allah Subhanahu Wa Taala adalah cahaya, dan cahaya tu dia tak akan datang kepada orang yang buat maksiat. Seolah kata Musa dengan apa tu, dengan ayah, dia tak boleh duduk legut tu lah. Kalau ada ayah, lah legut ayah ada Musa, habis ayah. Lagu tu lah amalan soleh tak duduk dengan maksiat. Dengan sebab tu, satu kesalahan je yang Imam Syafi'i kita laku, tertengok aurat orang tina. Tertengok aurat orang tina. Dengan sebab tu, kita jangan rasa sedak hati. Kadang-kadang kita rasa kata, apa orang ni ni? Dia selalu duduk di dalam maksiat, lalu duduk buat dosa yang nampaknya dengan mata kepala, tapi tidak ada kesihatan dalam hidup dia. Kita rasa lagu tu. Ulama salafus soleh yang kata rena, sebenarnya yang Allah akibat kepada dia lebih pada orang lain lagi, kerana Allah Subhanahu Wa Taala buat perasaan halawatul iman dalam diri dia, dan juga tidak ada perasaan rasa tagih kepada benda yang kebaikan. Tu yang Allah Subhanahu Wa Taala wi akibat kepada dia. Kerana Nabi kata dalam satu hadis Qudsi, inna nazrata sahmun min sihamish syaitan almarjum. Kalaulah mata kita ni gi tengok suatu benda yang tidak baik, suatu yang jadi maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya hati kita tu seperti mana dipanah oleh syaitan. Dia bawa kepada kita tu, cenderung kepada kita tu buat maksiat kepada Allah SWT, berantai lagi, lebih tambah lagi, wal'iyazubillah min zalik. Dan juga yang keempat, kesal dosa ialah buat jadi diri kita tu lemah, tidak ada keselamatan dalam hidup kita. Satu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia utuh seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas di peperangan Qudaisiyah. Maka Umar hantar satu pucuk surat kepada Sa'ad. Dia kata kepada, wahai Sa'ad, aku berpesan kepada kamu dan juga siapa yang sertai dengan kamu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana takwa itulah adalah punca sebab yang kamu dapat menengah di atas musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga aku berpesan kepada kamu dan juga siapa yang sertai dengan kamu, hendaklah kamu takut kepada maksiat. Kerana maksiat ni sebab menjadi mengkalahkan tentera Islam kepada kepada seterunya, wal iyaz billah min zalik. Kalau kita tengok sahabat yang Nabi jamin masuk syurga, kalau dia buat dosa akan membawa kepada dia tu lemah diri dan juga kalah kepada seru Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah lagi kita ni amalan tak setara dengan sahabat? Kalau kita buat dosa, setara mana kita, wal iyaz billah. Sedang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, akhirnya yang kita sempat masa pada hari ini, kesal dosa yang akhir yang kelima yang kita nak sebut ialah buat jadi hidup kita terasa sempit. Tuhan kata, wa man ya'shu an zikri fa innalahu ma'ishatan dhanka. Bagi siapa yang paling tidak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mengaji, tidak mempelajari, tidak beramal, tidak buat amalan-amalan yang soleh, tidak membaca Al-Quran, hidup dia sempit. Hidup dia rasa sempit. Dengan sebab tu, kalau dia tengok kepada keluarga dia, walaupun anak boleh kerepak pun, dia tidak ada rasa kesenangan dalam hati. Dengan sebab anak tak semaya. Boleh kerepak, anak tak semaya. Senang dalam hati kita, tak senang hati. Dan juga pucuk-pucuknya, wak-wakwi kita tak senang hati, kita tengok kepada keluarga kita, tidak duduk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai-pakaian yang bertalanya bogel, dan juga berbuka aurat. Kita tak suka lagu tu. Sebabnya anak kita tu bertanya bogel kerananya harta benda kita yang kita dapat mari tu tidak halal. Jalannya yang haram yang Allah SWT larang. Tuhan kata, falamma zaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma. Tengok kepada Siti Hawa dan juga Adam kita. Apabila ia kecak aja makan buah khuldi yang dilangit oleh Allah SWT, maka baju dia terpecah. Pakaian syurga, sestera yang dia pakai dalam syurga terpecah. Begitu juga ahli keluarga kita. Kalau harta benda yang kita dapat tu tidak barakat dan juga tidak daripada jalan-jalan yang halal, maka terpecahlah, berbogailah anak-anak kita dengan sebab dosa yang kita lakukan. Itulah pada hari ini, supaya saya pesan kepada diri dia, saya sendiri dan juga para jemaah sekalian. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.
wa ufawidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina al-mustafa muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi azza wa jal wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma gfir li jami'a mautal muslimin alladhina shahidu laka bil wahdaniyah walinabiyyika birisalah wa matu ala dhalik. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa naqihim min adh-dhulumi wal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas wa aghsilhum bil maa'i wath-thalji wal barad. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adhabil akhirah. Allahumma 'afina min kulli bala'i dunya wa 'adhabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhkurullahi akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus salah.